Hey guys, hari ini kita akan main Animal Kaiser lagi dan kita akan cobain Burhan di sini. Gue baru sadar loh, ternyata burung hantu itu disingkat jadi Burhan ya. Komentar kalian memang ada-ada saja. Dan ngomongin soal komentar, ini sesuai request kalian semua. Kalau misalnya kalian yang pengen request gue next video gue harus pakai apa, kalian silakan komen saya di bawah guys ya. Nanti komentar kalian bakal gue taro di next video guys. Makanya kalian komentar di bawah, gue tunggu. Kita bakal coret dulu nih untuk si Great Horn Owl karena hari ini kita bakal pakai Burhan, teman-teman. Burung hantu. Dan ini dia sisanya. Sedikit lagi menuju ke list yang baru, versi kedua. Jadi kita bakal mainkan semua hewan yang ada ya. Di sini sisanya itu tinggal dikit banget. Tinggal 2 anjing, 2 kucing, 1 burung, dan 3 makhluk GG berlapis emas. Makanya kita langsung saja gas, teman-teman ya. Karena dia itu jurus paling bagusnya yang T, teman-teman ya. T ya, teknik. Makanya kita bakal pakai destructive desire. Lalu untuk miracle-nya karena dia itu tipe ini ya, tipe multi ya, makanya gue bakal pakai Great Comet untuk miracle-nya. Jadi kita langsung aja hajar, jangan lupa kasih like, jangan lupa di subscribe guys ya, thank you. Oke, kita bakal langsung aja normal mode ya. Let's go. Kita lihat nih, perawakannya seperti apa kira-kira. Oke, itu dia burung hantu guys ya, Burhan. Om Burhan guys, nah. Sekarang destructive desire kita langsung kopas saya ke sini guys ya. Itu dia. Dan untuk miracle-nya, miracle-nya gua bakal pakai Great Comet tuh. Great Comet guys ya. Gold. Langsung aja dan miracle efeknya itu resurrection. Ya ampun lawannya Aceng lagi. Aduh, Spiny Mantis sama Aceng ya. Oke. Okay. Kita skip tutor aja karena kita nggak butuh tutor lagi, kita udah GG guys ya. Langsung aja kita lihat nih pen nih power move nya kita lihat 50-40. Oke, kita buka dengan serangan pertama guys ya, gigitan pertama. Great, lihat nih, mantap coy. Ayo dong fokus bang. Wah, fokusnya cuma sendiri ya, nggak apa-apa. Yang dua lagi nggak fokus. 3100 lumayan, itu sudah lebih dari setengah harusnya ya. Oke, mantap. Tinggal secuil lagi, teman-teman. Oke. Kita lihat dia berapa? 30. Mantap, kita perfect ya. Langsung perfect, guys. Di ronde pertama ini kita langsung perfect. Easy banget ya. Sangat mudah sekali. Iya. Yeah. Dia pakai jurus panah juga ya, panah bulu ya. Mantap, 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 mantap. Dan audionya langsung nge-lag. Oke, okay, perfect ya, kita menang. Lihat tuh, audionya nge-lag. Audionya nge-lag, sumpah. Oke, okay, Aceng, maju lu Aceng. Miracle nih, Ceng. Ya ampun, dia beling si Aceng, sumpah. Wah, mati dah. Mati gak sih ini kita? Disambitin apel bro, nggak fokus pula, aduh, dikunyah apelnya sambil ngemil deh. Ya ampun, darah gua bro. Nih lu mamam nih ya Ceng, gua pakai shining aura nih. Doubling lagi, mati lu Ceng, sumpah Ceng, nggak bohong gua Ceng. Nih aura explosion ya, shining anjay, gold chains level 5 attack, shining aura explosion. Ini udah pasti lu mati, Ceng. Tapi dia bisa di-revive lagi sih ya. Curang emang. Mati lu, Ceng. Ya. Yeah. Fokus semua. Tiga-tiganya fokus, bro. Cerot. Jerot. One shot, one kill ya. 9999 damage, bro. Dia sikiknya misokan. Gua gak takut, guys, ya. Lu keluarin itu, gua keluarin ini. Lu meninggal, lu, Ceng. Mati kamu ya. Miracle attack. Kita lihat Komet Dewa guys. Bah. Bumi langsung bolong ya. Oke. Mati kamu. Shit down bro. Oke. Challenge Armageddon Virtus ya. Oke. Okay.
Dia langsung lawan Virtus kalau gitu. Oke, gigitan pertama apakah kita dapat? 50 nih. Beuh. Mati lo ya. Ya enggak, ini lagi enggak aura explosion deh. Fokus bang. Triple fokus ya. Sakit banget tuh. Beuh. Oke, 4000 lebih. Oke, mantap. Mantap. Jangan power move. 40 juga, oke gak apa-apa. Feeling gue gak enak nih. Tapi gue harus yakin. Oke. Tiebreaker 2. Ya ampun. Tuh kan feeling gue udah gak enak coy. Kita mesti pakai resurrectionnya sekarang. Kacau banget guys ya. Kacau banget guys. Disikat guys ya kita ya. Di body slam bro. Bumi sampai kebelah. Tapi kita resurrection, tenang aja. Tenang ya teman-teman ya, tenang ya. Dia pakai soul jammer. Au, tidak bisa ya. Masih tetap aja. Lu mau pakai soul jammer pun enggak bisa, brother. Enggak bisa, brother. Gua doubling juga nih. Udah takdir. Kita akan menang. Aduh! Damn it. Dimakan. Apakah kita bisa fokus? Apa sih bisa fokus guys? Bisa fokus guys, fokus lah. Yes, fokus ya. Masih fokus guys. Oke, tenang. Kita masih hidup. Kita masih hidup. Selama burung hantu masih hidup. Yes. Oke, 40-20 ya. Oke, ledakan aura. Oke. Lu hajar ya, makan nih, lu makan nih. Lu makan nih. Lu makan nih. Jurus buaya roeng hantu ya. Anjay. Fokus kah? Aduh, gak fokus lagi. Kagak fokus guys, orang fokus ya. Cuma apa? Gila, damage-nya banyak banget. Oh iya. Sumpah dikit lagi. Di Armageddon ya. Bisa gak nih kita menang? Pistol jammer ya. Oh 50 juga. Oke. Dua kali soul jammer kita gak kalah. Ayo lu. Badabling. Oke. Saatnya temen-temen ya. Saatnya burung hantu menjadi animal kaiser selanjutnya temen-temen. Kita menang hari ini. Udah feeling gua temen-temen ya. Disiksa ya guys ya. Tuh mati lu. Ya ampun. Darahnya tinggal dikit. Sumpah nyisa dikit mulu. Mati lu. Aduh. Ya kali. Aduh. Aduh. Dikit lagi padahal guys. Tinggal setetes lagi ya. Sumpah. Aduh udah dah. Meninggal cok. Bisa resurrect lagi gak? Gak bisa ya. Yaudah lah. Hilang kau. Musnah kau. Udah. Digebukin ya. Armageddon damage. Aduh. Ampun dah. Tinggal dikit lagi. Sebenarnya tinggal segini. Disentil juga mati itu ya. Tetep aja kita kalah temen-temen ya. Tapi gak apa-apa lah. Santai. Santai oke. Mungkin rezeki kita ada di strong mode ya temen-temen ya. Oke, kita strong mode dulu guys. Kita lihat nih ya. Must. Aduh mamut lagi coy coy. Master Jumbo. Master Jumbo, Master Jumbo. Walah. Langsung aja gebukin nih guys ya. Fokus guys, fokus. 3100 ya. Kena berapa nih, lumayan nih. Wah, dia tahan juga cok.
Nih jurus andalan temen-temen ya. Waduh dia pakai ini lagi, jurus merah lagi. Wait, tapi sorry nih. Sorry ye. Langsung aja berubah jadi emas. Oke. Gebukin. Jerot. Angkat ya. Gak bisa ngelawan deh guys, Gak bisa ngelawan, dah mantep. Pokoknya gas. Perfect, you win. Kayak mamot. Ngkong mamot. Lu bakal mati hari ini ya. Bisa doubling gak ya? Kalau ketemu mamut ini yang terjadi, teman-teman. Selalu seperti ini, teman-teman. Bisa fokus guard gak ya? Guard. Yes. Oke, lumayan. Gila lu lihat tuh bumi langsung panas, bro. Jadi matahari, bro. Doubling lo ya. Sedapnya. Aura explosion ya. Bisa langsung mati gak dia? Bisa langsung wafat gak itu mamut ya? Gua udah gak tahan coy. Oke fokus. Jerot. Langsung mati gak tuh? Ya gak mati lagi dia. Langsung extinct declaration ya. Deklarasi orang punah. Hewan punah, sorry. Ya dia dapetnya doubling lagi. Oh untung aja kita doubling juga. Untung aja. Ayo. 10. Mampus lu. You die man. You die today mamut. Not today brother. Dah mati lu. Meninggal guys ya. Yes, kita menang. Yeah. Kita bakal challenge siapa nih? Let's go, kita lihat. Kita lihat siapa yang bakal kena challenge hari ini. Siegfried. Go. Oke. Aduh. Disuruh wafat dulu guys kayak guys ya. Kalau kita enggak fokus guard-nya kita wafat nih guys. Kenapa selalu seperti ini, teman-teman? Why? Aduh, dia pakai ini ya. Pakai naga Shenlong guys ya. Edan. Sakitnya. Tapi fokus guard sih. Harusnya kita enggak mati guys ya. Untung aja. Dia pakai jurus alge terus coy. Miracle-nya bagus tuh. Oke. Harusnya kita bisa gigit dia dulu guys sebelum kita kena pukul lagi ya, sebelum kita resurrect ya. Oke, 40. Mantap. Lumayan. Kita gigit dia. Apakah shining aura explosion? Oke. Shining aura explosion ya. Langsung hajar aja, bro. Fokus. Wuh, triple fokus, bro. 8000 lu. Beh, sakit tuh, pedes tuh guys ya. Pedes bet tuh ya. Beh, mantap. Nih, jurus andalan. Huh, aduh di doubling. Aduh. Tapi tenang. Kita bisa resurrect, tenang. Sabar, saudara-saudara. Sabar saya, saudara-saudara. Aduh, dia kaget bunshin ya. Kagebunshin no jutsu. Oh my god. Kagebunshin ya guys. Cerot. Tuh ampe nge-lag bro. Sampe nge-lag ini. Sangkin OP nya ini jurus ya. Udahlah mati guys ya. Gak apa-apa. Kita bisa hidup lagi. Bangkit dari alam baka guys ya. Bangkit gak? Kok enggak? What? Kenapa enggak resurrect? Loh. Oh my god. Tolong, gua pikir
bisa resurek. Nanti kita lagi enggak bisa resurek ya. Ah, bacot lu. Oh. Tidak. Ya sudah teman-teman ya. Itu saja untuk video kali ini ya. Ingat teman-teman sekali lagi, untuk kalian semua yang pengen request nextnya gue harus pakai hewan yang mana lagi, silakan komentar di kolom komen di bawah guys. Jangan lupa kasih like, jangan lupa komen, jangan lupa share, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin butuh untuk nonton video ini. Dan jangan lupa guys di subrek guys ya, di subscribe berlangganan gratis langganan, agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Makanya guys di subscribe sekarang juga ya. Dan guys, gue kalau sepanya, have a good day, stay awesome, sampai jumpa di video Animal Kaiser berikutnya. Bye-bye, woo!